Pelaksanaan kegiatan hunting terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah menjadi sasaran dan target dari operasi Patuh Musi tahun 2023. Kami menyebar personil di lokasi-lokasi yang sudah kami tentukan untuk melaksanakan kegiatan hunting pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas. Dari pagi kami sudah melaksanakan kegiatan hunting, personil sudah melakukan beberapa penindakan, terutama penindakan-penindakan pelanggaran yang berpotensi kecelakaan seperti melawan arus, melanggar traffic light, tidak menggunakan helm, mengemudi lebih dari berboncengan lebih dari 2 orang, dan beberapa pelanggaran-pelanggaran lain. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.